Front feeling. Lawa, geng. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni tak ada tutorial ikan lah. Jadi hari ni kita sebenarnya ingin menuju ke mana, Ram? Puncak alam. Kita nak menuju ke puncak alam. Nak tahu apa? Tunggu lepas ni. Join sesuatu. Jadi sebelum kita ke sana, kita nak ambil kawan kita lagi seorang. Then kita menuju ke puncak alam. Dan nanti saya bagi tahu apa benda yang kita orang buat kat sana. Dan kepada siapa yang masih setia menonton vlog saya, terima kasih banyak-banyak, teruskan menonton. Dan juga kepada siapa yang baru, jangan lupa tekan butang apa? Butang subscribe. Subscribe guys, jangan lupa, okey. Nanti tunggu, okey. Check it out. Alright, kita dah pick up member kita. Jadi dia pun alamak jangan kantoi pula. Kita nak buat apa je calam kita lagi dah bagi. Kita berkumpul je dulu. Invite acik kau dia nak join. Sekarang kita menuju sana, puncak di sana. Alright, sekarang kita berada di orang panggil KOM lah, iaitu Malaysia Beta Competition. Nampak kat sana kan. So saya dan the gang nak pergi hantar ikan lah. Kita nak try lah, ikut luck lah, kalau ada rezeki ada lah. Akan kita dah sampai. Alright, kita pergi ucah dulu, tengok apa jadi. Jadi ni lah KOM dia. Jadi kita dah ambil borang, Malaysia Beta Competition eh. Jadi kita tengok kelas apa sesuai masuk ikan kita. Dan kau nak tahu kan ikan apa kita bawa kan? Ya eh, ambil lah tank sekali. Ambil terus. Jadi kami bertiga orang panggil wakil daripada trio Beta lah. Kita orang baru ni. Jadi kita nak berjinak-jinak dalam competition ni. Ayuh. Jadi kita kena isi borang dulu lah. Ni panggil Trio Beta. So contact number. Nombor kau. Bagi dua nombor lah. Mana? Okay, Fi. Apa ikan yang kau bawa tu? Okay, first sekali dia solid. Okay, ni solid super red. Okay, ni solid super red. Okay, and then kita ada juga video bukan 2 jam. Okay, video. Okay. Yang ni copper. Copper ni. Betina. Itu giant. Dia tak ada kata giant. Yang ni saya masuk untuk bahagian open nanti. Awak. First female copper. Male Cooper dan Green Macai. Green Macai. Ikan saya. Okey, untuk ikan saya bawa masuk Hellboy. Hellboy Classic. Ini Alien Cooper. Dan juga Yellow Fancy. Abuk pun tak ada. Tengok kotor dia. Eh, lama dah aku pergi masuk KOM tu, biar. Alright, kita tulis kelas dulu eh. Paling lama ni, baru seminggu lah. Yang tu, tengok kelas dulu. So, KOM ni kelas? Kelas aku di... Kelas apa? Kelas W ke? Kelas A ke? Kelas B ke? Aku dulu 5i. So, D1 lah? D1. Division D, D1 je lah. Kelas... D1 je lah. D1. Lepas tu, F4. Dulu aku tahu kelas apa? 5i. Ni i5. i5. Siapa? Weh, kau pula. Weh. Kau ni aku rembat duk makan pula. Aku makan kelas apa. Makan bejak. Kita decide dah. Kita hantar untuk wakil trio ni. And kita hantar 9 ekor. 9 ekor dalam kategori masing-masing. Jadi kita nak pergi setting balang. Kita lagi setting balang. Lepas tu kita masukkan ikan. Alright. Sebelah, kau yang sabar boleh. Tu ada yang ketapang ada. Dia punya ni. Baik kak, terima kasih.
Tadi kita dah dapat nombor. Yang kita nak letak je lah ni. Kita nak letak. Kita nak letak. Kena bawa ni sana ke sini? Nak ambil ketapang ke biasa? Kita wild ambil ketapang lah. Tak apa, rembat ni orang. Kalau wild ambil ketapang. Sekarang kita dapat nombor, kita nak kena ambil balang. Okay. Total? Total kita ada... Wild kau berapa? Wild aku satu ke. Aku satu macam. Haa, tu ambil dulu. Ni dah, ni belum garam kan? Belum. Okay, sekarang ni... Haa, sekarang ni... Letak dah stiker. Tak yang dalam tapang yang nak letak apa. Kalau korang ni lah, kalau yang mana nak masuk ni, make sure letak dalam plastik lah sebagai, supaya dia boleh samakan suhu dia dengan yang asal ni kan. Betul tak? Betul. Yang jadi macam sebelah ni, dan aku. Kau asyik. Ni betul ke? Tak, kena cari balik. Kau ni lah, kau rembat kau orang. Jadi inilah, kita nak transfer ikan kita. So ikan lah, ni ikan saya lah. Sana siap kau tunjuk. Ada kau ni. Ni yellow fancy saya. Dia mendap sikit lah, dia terkejut air. Sama dengan ni, saya punya Hellboy. Hellboy saya garang eh. Nampak ni, bola apa-apa dia dah flare lah. Dengan saya punya alien. Ni alien saya. Ini alien saya. InsyaAllah lah boleh placing lah antara tiga ni. Kan? Dan rakan-rakan saya punya. So macam ni lah suasana dekat sini. Korang boleh nampak ramai. Ramai gila, ramai gila. Ramai gila tengah nak benching, tengah nak masukkan. So, kita tengok sifu. Sebenarnya kat sini ada sifu saya. Ni apa? Sama sifu saya. Dia macam. Banyak apa? Ini boleh ni belasi. Tak satu dua, tak satu dua. Lepas lah beli kahir. Ini turun maknanya Ahad lah kan. Dia betul kan. Ahad boleh. Korang hantar ikan apa? Ikan apa hantar? Macam-macam. Hantar pasar malam dia buat. So good luck kepada trio eh. Trio beta kita hantar 9 ekor. InsyaAllah lah ada lah besi. Nampak ikan aku tak sabar-sabar ni weh. Alright, jom lah. So sekarang kita tengah pilih ikan lah. Dia cukup tak cukup. Okay bang, terima kasih bang eh. Jaga elok bang eh. Alright, dah. Kau moga ada mana-mana dah. Ya. Duduk sini dia ni. Yang je ni. Bayang. Thank you. Ya. Alright gang, dah settle lah kita pergi hantar ikan tadi. Jadi kita nak kita kena tunggulah the next day hari Ahad, insyaAllah kita akan datang balik. Kita tengok kan kita ada mana-mana ke tidak. Alright. Hello guys. Jadi hari ni adalah hari ketiga lah. So semalam dia orang judge. So hari ni kita nak pergi collect lah. Dia nak announce pemenang. Mana tahu GC kan. GC. Jadi kita dah on the way ke Puncak Alam nak pergi tengok keadaan ikan kita. Dan kita tengoklah siapa yang menang. Kau dah bagi orang. Stay tuned. Kita dah boleh ambil ikan dah. So beratur ambil ikan lah. Alright guys, kita dah ambil ikan kita dan alhamdulillah kita orang terciduk semuanya eh. So ni adalah ikan kita yang pergi pegang. So tak ada siapa, tak ada satu pun kena. Tapi dia ada bagi tahu lah. So kita boleh panggil dapat pengalaman lah eh. Dapat pengalaman eh. Betul. So, nanti pengalaman mematangkan kita eh. Mematangkan kita eh.
Tapi so ikan ni kita biar je lah. Kat sini kita cek ikan lain. Siapa yang nak datang sekarang ya? Tak pernah. Kita tinggal sini je. Nanti korang boleh ambil kat Puncak Alam. So saya dapat pengalaman baru lah. First time. First time join. Panggil apa? Oh, ni matahari kan? So first time saya join KOM. Jadi inilah pengalaman ni. Kita dah tahu proses dia macam mana. Jadi jadi itu je lah vlog saya pada kali ni. Kita dah tahu result dan ternyata kepada pemenang di Malaysia Beta Competition. Jadi kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Bye. Hai guys, jangan lupa subscribe dan turn on notification anda sebab ada banyak video-video menarik menanti anda.